Oke teman-teman, jadi ini saya ada di lokasi tempat Yani sering tidur atau nongkrong. Ini saya dengan Bapak, Pak siapa Pak? Pak Sokir. Nah Pak, saya mau nanya nih Pak. Iya. Ini si Yani ini biasanya sering tidur di sini? Iya, tidur sini. Tidur sini, tiap hari? Iya, kadang-kadang tidur sini, kadang-kadang di lapangan. Oh, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di lapangan. Oh ya Pak, tadi kan saya menemukan lem Ibon di dalam kantongnya. Itu memang sering dihisap sama dia? Sering, kalau saya tahu. Jadi Bapak sering lihat gitu? Sering lihat. Oh, jadi teman-teman dia itu memang masih sering ngisap lem itu teman-teman. Sudah saya bilangin jangan beli molom dengan buat beli masih. Sering dibilangin, bilang, tapi masih. Iya, jadi sering dibilangin tapi masih guys. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah hari ini kita mau explore rumah tua, bukan? Jadi hari ini gue ditemenin sama Kak Ayla Ilu TV dan Bang Surya TV. Kemarin kan di video sebelumnya saya nyamperin Yani itu gagal terus buat ngerayun buat dia mandi. Nah gue udah janji kemarin buat bawa pasukan. Hari ini gue bawa dua dulu pasukannya. Gue bawa dua dulu buat ngebujuk biar dia mandi. Karena udah kotor banget teman-teman. Karena dia mau, iya kebersihan itu sebagian dari iman. Kita kalau saya udah angkat tangan kak, nah, antara Kak Ayla sama Bang Surya lagi nih. Kita coba. Ya semoga mau teman-teman, harus bersih pokoknya. Iya. Oke, tonton video sampai selesai, subscribe channel Kak Ayla Ilu TV dan Bang Surya TV. Mantap pokoknya, gas. Oke, nah, jadi Bang, iya. Biasanya tuh di sini tiap hari, tapi pas yang tadi kita nyamperin nggak ada. Pagi. Nah, malam ini kita pulang, kita nyamperin lagi, ternyata ada di pangkal ojek, oh, lagi makan. Ya, kita coba samperin. Ya, oke, jalan, ya. Yuk, oke. Gas. Oke, okay. Yuk bismillah ya. Nah teman-teman. Nah ini udah mau sampai ya Kak Ego ya? Iya udah mau sampai, dia ada di pangkalan ojek ini. Oh, iya. Tadi sih lagi makan. Oh, takut. Ini ada di sini dia. Dia ada di sini Kak. Oke, mana kita ya? Samperin ya, ini. Mana ya? Halo. Iya. Aku kan udah kenal kan? Bang Ego. Masa nggak ingat kemarin baru ketemu? Ya nih, kenalan dong. Surya. Nah, duduk lo. Makan aku. Makan. Makan. Mau aku nggak air? Ada air nggak? Ya, mau air? Nggak ada air? Kamu beli. Kasih orang. Oh, alhamdulillah ya. Mau beli nggak ada uang? Nggak ada. Kalau kita kasih uang nanti takutnya dia itu ya. Nanti saya punya uang. Ya saya nomenin, ntar kita cek. Nanti. Makan dulu ya nih, makan dulu. Ya teman-teman, jadi ya beginilah Kak Yani itu teman-teman. Kalau malam tuh Kak, kemarin tuh kita ketemu dia lagi duduk aja pinggir. Saya sih kasihan banget gitu Kak. Iya, karena dia kasihan banget. Kalau bisa sih collab kita bertiga ini setidaknya kita bisa ngebujuk kita tempat di tempat yang lebih layak lah gitu. Betul. Soalnya kasihan banget ya. Mudah-mudahan ya. Iya nih. Iya. Minum dulu ya. Nah. Yani, tadi siang aku kesini loh. Kamu kemana? Tiduran. Oh, di mana tidurnya? Pasar. Hotel pasar. Jadi ngumpet. Ini guys, aromanya juga udah lumayan iya. Cium ya. Lu lagi makan apa? Kita mau rayu dia nih. Harus mau mandi ya. Harus mau mandi. Ini kita makan harus coba rayuin. Iya. Ketupat. Ketupat sayur, Bang. Ntar kita makan lagi. Suasananya dia juga mandi. Lagi enggak yang iya. Soalnya kalau dia habis ini, matanya merah itu enggak bisa dia kompromi. Iya. Out. Agak bisa. Ya, ini lagi normalnya. Tapi dia udah ini, udah enggak ngelek-ngelek lagi apa? Masih. Biasanya dalam ini, ntar kita cek di kantong-kantong. Yani, kamu nggak gini lagi kan? Nggak ngelem lagi kan? Udah nggak? Yang benar. Oke, kalau udah nggak bagus. Nggak ada uang buat beli? Oh, mantap. Bagus. Nggak ada ya, jangan. Nggak boleh ngelem. Mendingan untuk makan, jadi Yaninya sehat ya. Nih, ini Kak Ayla ini orang baik, dia mau bantu kamu.
Iya, jangan takut ya. Jangan takut ya. Hah? Biarkan dia makan. Ini Bang Surya, kan dua kali saya ketemu di tempat depan SMP. Yang ketiganya malam saya samperin, dia duduk di pinggir jalan, Bang. Ya, duduk pinggir jalan sama ada kayak botol apa tuh? Aqua gelas. Itu ada uang. Berarti dia nyari uang tuh kayak ngamen. Saya sih kasihan banget liatnya gitu. Dengan keadaan dia cewek gitu loh. Pak, iya. Iya, benar. Iya. Iya, benar banget. Kasihan banget, kasihan. Orang yang memang bisa kan baik. Kalau kalian ini ya. Ya, ikutin mau dia ya. Ikutin maunya dia. Gak bisa kita paksa. Iya, masalahnya gini, Bang. Kak Yani kan bukan ODGJ, tapi orang yang masih normal. Gitu. Kalau kita maksa, kita kena undang-undang nanti. Kalau beda halnya dengan ODGJ, mereka nggak sadar gitu loh. Harus kita mereka ngikut kita gitu. Ya nih, tidurnya sini. Dingin nggak kalau nggak pakai selimut? Udah biasa? Mau pakai ini. Kayak itu. Mau nggak diganti sama yang baru itu? Hah? Kenapa? Gantilah biar bersih. Iya, itu udah bau tuh. Iya. Ya? Nah, nanti kita kasih yang baru ya. Udah gatal mau itu ya? Mau ya, nanti aku kasih yang baru ya, biar wangi ya. Baju baru ya? Iyalah. Ganti. Ya, aku kan baik, kasih kamu ya. Ini Kak Ila ini niatnya baik, bantu kamu. Ya, oke. Yaudah makan dulu ya, makan ini dulu. Nanti baru kita kenalan. Hah? Dia mau melihat aku, yaudah makan dulu. Tapi ya, alhamdulillah lah, masih ada yang perhatian, ngasih makan gitu. Banyak loh, ya. Kasihan banget. Tapi dia ngerokok. Ngerokok ya? Berarti dia udah lama ya kayaknya. Udah lama ya. Mau makan apa lagi enggak? Makan nasi mau? Enggak. Hah? Mau tidur. Mau tidur. Mau tidur nanti ngobrol. Udah makan dulu ya, udah. Makan dulu. Udah sini dulu. Udah. Sini. Kita buang. Kan nanti aja. Masih mau lagi, nanti beli lagi aja. Itu bungkusnya yang baru yuk. Nanti tumpah. Ntar kita beli yang baru aja, itu buang aja. Ntar kita beli yang baru. Buang nih, nanti kotor kena lauk. Itu buang, nanti kita beli yang baru. Gak ada habis itu, udah habis. Nanti kita beli yang baru. Iya, yang baru yang lain. Yuk. Ya Allah. Itu buang, nanti kita beli yang baru terus sudah ya. Nanti kita beli lagi yang lain. Minum dulu. Minum. Coba, Pak. Kak. Pakai sini ya, nih. Pakai ilmu Kakak. Geser sini mau enggak? Biar aku duduk. Ini harus antara hati ke hati, Kak. Biar kalbu yang berbicara gitu. Kalbu. Ya, kalau ngomong nggak mau dia ngikut. Yani, Yani mau nggak dikasih baju baru? Kenapa? Kenapa nggak mau? Biar wangi. Kenapa? Kenapa? Oh, sabun mandi. Ada. Ada lengkap. Oh, ini kita ah. Udah mulai. Lidahnya ada itu ya, tindikan. Iya memang. Kenapa? Lidahnya ada tindikan. Coba lihat lidahnya. Tindiknya. Oh, tindikan ya. Yuk mandi yuk sama aku yuk. Mandi. Mau mandi? Ayo bentar, bentar. Ayo sama aku yuk. Di situ aja ya. Iya tuh di situ. Iya, kita punya sabun baru, baju baru. Iya. Iya. Yuk. Tuh, sama ibu juga yuk, yuk berdua sama. Yuk, sabunnya ada, bajunya ada, celananya ada, kerudungnya. Yuk. Yuk, mandi yuk. Ganti baju aja. Ganti baju aja. Enggak apa-apa. Iya. Kerudungannya. Iya. Ya udah kalau enggak mau ganti enggak apa-apa. Yang penting ayo aku ayo. Ha. Iya. Ayo. 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 Ayo sama aku. Sama aku. Enggak apa-apa. Lagi mau nurut. Ya, ya, nah benar, alhamdulillah. Ayo. Ayo. Ayo, ikut ibu itu. Tas. Pelan-pelan. Udah lengket kan? Kita lengkap kok, baju baru tuh, sabun baru dan lain-lain. Mau sama ibu lihat dia. Ayo, ini ibunya. Ke bawah, kanan. Bawah sini. Yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget, Bang.
memang harus ada orang yang bisa nanganin dia. Iya ya. Ibu siapa namanya, Bu? Iya. Ibu Joy. Apa aku mandi, Bu? Iya. Ganti baju. Iya, pak itu dulu, masuk dulu, ayo. Mandi. Kenapa? Tantan. Harus mandi, udah bau. Nah, itu udah kotor banget. Ini baju baru. Ada tatonya lu, biar kelihatan. Iya. Cantik kau dia. Iya, ini iya. Sama ibu ini. Aku juga udah lihat Facebooknya dari Kang Bang Ejo. Iya. Ikut ya, ibu nih. Iya. Nih, aku kasih tahu nih. Iya, apa-apa. Ibu ini yang punya daerah sini. Nanti kalau kamu nggak mau ngikut, kamu nggak boleh di sini lagi. Kamu dijanjikan sama ibu. Tadi sore dijanjikan, ayo. Iya. Kan? Ini baju baru. Ini baju baru tuh. Pegang buat kamu. Sama aku kok, di yuk. Kamu sama cewek ini banyak. Mau yang mana? Ha. Kecil. Yang ini? Oke, contohnya. Nah, kamu tinggal pilih. Yang nanti kamu mandi, kamu bersih. Iya. Udah itu, kita pergi nanti. Kita yang pergi nggak kita bawa nggak kok. Ya? Ganti baju aja dulu, ganti baju dulu. Yuk, ayo. Kita ayo. Eh, sama ibu nih, berdua, yuk. Ntar kita ganti, ayo masuk. Iya. Ayo. Itu aja sih, itu sendiri yang lega. Yang lega di situ, yuk. Ayo. Masuk. Sama yuk. Ibu pegang itunya. Ya, oh, ya deh. Iya. Pilih yang mana? Yuk. Eh, guys. Ayo. Eh, sis. Ayo. Ayo. Nganterin doang, enggak akan nganterin. Nganterin doang. Ya ini mah enggak usah mah. Enggak apa-apa. Sama Ibu. Sama-sama. Iya, Mas. Enggak. Iya, enggak mandi. Aku udah mandi. Enggak. Aku kayak anggap aja kayak kakaknya ya. Enggak apa-apa ya. Ini deh. Janji loh. Yuk. Kita pergi aja. Oke teman-teman, jadi Kak Yaninya mau mandi dulu. Harus bisa mandi dia. Harus diinin sama itu. Harus mandi lah, ganti baju. Alhamdulillah lah, sama ibu tadi dia nurut. Tunggu ya, sampai dia mandi. Oke, stop. Cut. Nah, kan seger. Gitu kan enak. Memang Kak Ayla Ayla TV ini udah berpengalaman nah masalah mandi-memandi nih. Yani. Ini yang taruh dulu ya. Taruh. Enggak, taruh dulu. Sisir ada enggak? Udah. Hei. Gimana ini pakai? Aku yang enggak tahu. Gini betul? Iya, betul. Rambutnya diginin ke atas semua, Kak. Nah, sempat pengalaman 3 bulan dulu. Sorry. Kamu jangan sembarangan ya. Apa pernah? Ya. Alhamdulillah banget nih teman-teman. Pokoknya terima kasih buat Ibu sama Kak Ila sama Bang Surya akhirnya mandi teman-teman. Puas banget rasanya, Bang. Kenapa? Masuk angin. Ternyata. Ha. Kan kalau kayak gini enak kita ngeliat, jadi pikiran Yani itu terbuka, seger. Lihat, dia mau ininya. Apa, sambun? Dia mau sambun sama itunya ya. Iya, bentar. Bentar. Taruh, banyak dulu, belum beres. Mana tadi? Apa lagi? Ada. Udah, bentar. Bau, udahan, itu kamu itu mau dipakai lagi sama dia. Sini iya. Rusak lagi. Masa aku selimut itu enggak ada lagi. Enggak ada, nanti selimut ada. Nanti pakaian pensil. Ya nih. Kamu jomblo enggak? Hah? Enggak. Punya pacar? Eh, pakai aku enggak jomblo. Oh. Ih, makanya itu yang tadi. Jangan yang tadi. Iya, pakai ini dulu. Ada, itu aja. Ini muka udah. Sembarang pakai lagi. Bisa ya nih. Rambutnya benerin. Bisa ya nih sayang. Nah cantik. Masya Allah. Lakana bengi no habis. Nanti kita jalan ke situ. Terus punya. Coba lihat tindikan. Baju saya di mana Bang? Sabar. Sama ibu, sama ibu. Yuk sama Bang Ego. Yani udah cantik harus sama Bang Ego. Yuk. Yuk keluar sini ya nih. Ah, alhamdulillah sadar ya sekarang. Mari kita sambut Miss Yani. Dedeng. Dedeng. Kane.
enak ini. Nanti balik lagi mana kan? Ya kita situ dulu tempat tadi yuk. Yuk kita duduk tempat tadi. Ya ini udah cantik pokoknya. Pokoknya ya ini udah cantik, gak bisa. Lu ngomong jelek ya nih, robot sama gua. Ah duduk lu. Minum dulu ya nih. Jadi mau makan apa lagi kak? Gak mau. Udah kembung. Udah kembung. Masuk angin nanti beli tolak angin. Tapi dia gak mau berhenti loh. Enak ya mandi. Segar ya? Kan? Segar gak? Mungkin sebenarnya Ani ini kepingin mandi ya mungkin ya. Tapi karena warga agak mengucilkan. Iya benar. Bisa jadi ya. Dia agak takut. Nah, sekarang Bang Eko mau nanya, Kak Ayla jahat gak dia mandiin kamu? Enggak kan? Ya, orang enggak, tuh banyak mandi. Sayang sama kamu. Jadi kamu harus ngikut kata orang ya. Ini mah benerin dong. Iya benerin dulu. Tadi aku jahat gak di kamar mandi? Di dalemannya kabur-kabur. Tunggu rambut kering, Kak. Baru di itu kalau nggak agak bau. Gini, coba copotin dulu. Coba, rapiin. Ini lepas, maaf. Sisiran. Ini angkat ke belakang rambutnya semuanya. Nah, maaf ya. Dulu saya 3 bulan di bidang ini. Untung nggak kebelablasan. Nah, kan cocok nih. Nah, kan cakep. Nah. Itu. Nah, coba. Panggil lagi. Yani itu cantik loh. Cantik. Iya. Yani enggak usah malu, enggak usah takut sama kita. Bang Ego, Bang Surya sama Kak Ayla. Kita niat baik ya. Jadi Yani itu banyak teman, banyak orang yang gimana sih? Nah. Alhamdulillah. Bu, sini Bu. Ibu di sini Bu. Bu. Ayo Bu, sini Bu. Sambil ngobrol kita Bu. Ibu duduk sini Bu. Sini Bu. Jadi ntar bobonya di sana ya. Jangan di mana-mana bobonya di sana. Oke, Ibu udah bisa. Ya. Nah, Bu. Ya. Nah. Iya, dia. Iya. Nanti cantik banget ya. Tuh, kan jadi pada nanti. Nah, banyak orang yang cantik. Nah. Kemarin dikoriniin, mandiin nggak mau. Iya. Sekarang udah mandi, udah wangi. Wangi banget deh. Iya. Udah bersih. Yang sayang sama Yani itu banyak banget. Tapi Yaninya harus ngikut, jangan gangga. Ya, harus nurut ya. Karena mau Yani bagus ya. Iya enggak? Itu dong. Iya enggak? Jawab dong. Nah, iya. Iya gitu. Ntar lu tidurnya sana ya. Panas di sana. Enggak, di depan itu ada di udah. Harung. Bukan di gor ini, bukan. Itu banyak setup gitu. Ya? Iya, jangan di sana. Situ. Terus di pasar pun jangan. Jadi gak usah ke pasar, tidur di pasar ya. Ya? Tapi kalau Yani ngelamun jadi ngaco. Ya? Iya. Ya, ikutin ibu harus tempat yang rame. Yani terus ngobrol ya. Jangan ngerenung ya. Berkat bantuan ibu, ya, enjoy. Ya, banget, teman-teman. Di kamar mandi, ya bu ya. Sampai keringetan ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama, biar sukses semua. Amin ya Allah, amin. Amin, ya Allah, amin. Ibu juga biar sukses, biar amin. Sehat. Biar rezekinya lancar. Amin. Dan ini dulu. Jangan bengong aja. Iya, Dan ini nggak boleh ngelamun ya. Yani, punya keluarga nggak? Punya keluarga nggak katanya? Punya keluarga nggak? Tanya sama Kak Surya, punya keluarga nggak? Orang tua? Punya. Orang tua ada di mana? Ada di mana? Ingat nggak Yani? Orang tua. Orang tuanya ada di mana? Enggak, orang tua Yani ada di mana? Enggak tahu. Masih ingat enggak nama orang tuanya? Enggak. Yani ingat enggak tempat tinggal Yani di mana? Hah? Enggak ingat atau Yani enggak mau kasih tahu? Kasih tahu lah ya. Hah? Yani tahu enggak, ingat enggak daerah mananya? Enggak ingat. Bukan di Batam ya? Kalau ini kita enggak bisa paksa juga ya. Kalau dia enggak mau. Ya yang penting alhamdulillah lah udah mau mandi. Soalnya saya udah 2 kali nyuruh mandi nggak gagal karena saya cowok juga saya nggak bisa maksa gitu. Iya. Tapi alhamdulillah berkat ibu, Kak Ayla, Bang Surya, alhamdulillah mandi puas banget saya teman-teman. Kayak selesai gitu tugasnya. Karena kita memang mau lihat dia mandi bersih. Iya benar. Ya. Kalau kayak gini kan kita tuh enak liatnya, orang juga nggak takut gitu. Terawat. Iya. Jadi jangan malas mandi lagi ya.
ya. Nanti kalau itu bilang aja sama ibu, ibu aku mau mandi gitu ya. Iya, iya. Ya, jangan takut gak ada baju, gak usah dicuci baju yang tadi, biarin aja ya. Ya. Kan di rumah dia. Kan baju yang pada mau dikasih. Iya, ya. Besok bawa aja juga bagus. Iya. Nanti aninya kalau jadi ketergantungan nyium-nyium bau. Iya. Kayak tadi ini Yani cium lagi. Coba tanya Kak. Dia kan biasanya tidur di pinggir jalan. Yani, kalau kita taruh Yani di kos, mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Iya. Kalau Yani mau di sini, oke, kita cari tempat sini. Mau enggak? Kalau di yayasan mau enggak? Enggak mau dia. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Mendingan di kos enak, Yani bisa masak. Iya. Ada teman-temannya. Masalah bayarnya Yani enggak usah ya, pusing. Iya, enggak usah pusing. Nanti kita bakal datang mesti. Iya. Nengok Yani. Tinggal di kos-kosan ya. Mau enggak? Mau enggak? Yang penting Yani enggak tidurin kayak gini. Iya. Gitu loh. Kalau Yani pengen keluar sama temen-temennya ya enggak apa-apa kan Yani. Kalau sapi Yani enggak boleh tidurin. Iya. Gitu. Yang penting Yani hidup seperti normalnya, pulang ke kos, tidur di kos, kalau mau makan masak gitu. Iya, kan kata Yani enggak ada keluarga. Iya. Udah Yani kita kasih aja tempat. Biar mau enggak? Tempat mau. Enggak mau. Kasih kita alasan kenapa. Dia udah nyaman di jalan. Pokoknya terima kasih banyak buat ibu, buat Kak Ella, Elu, sama Bang Surya. Alhamdulillah Yani udah mandi. Udah lebih baik dari sebelumnya lah. Yeah, itu okay. Niatnya sih kalau Yani kedepannya mau, ya kita usahain lah tempat tinggalnya. Masalah biaya mah, ada aja rezeki mah. Pasti ada aja gitu, nggak usah pusing. Nantilah perlahan kita cobalah bujuk gitu loh. Kita bujuk lagi. Ya benar, kita bujuk perlahan teman-teman. Karena banyak juga yang komen nih, maaf ya, nggak usah diurus bla 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 gitu kan. Gini teman-teman, seharusnya orang seperti inilah yang jadi tantangan buat kita, gimana caranya mereka lebih baik. Kalau orang yang udah nurut, ngapain kita nurus lagi? Mereka udah mau gitu loh. Orang seperti ini yang harus kita, ya kita rangkul teman-teman. Ya, itu. Ya. Ya. Ya, itu nggak boleh teman-teman. Udah pesimis dulu. Ya. Pesimis. Tuh. Jangan ngelamun ya. Mungkin sekian ya. Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Insya Allah lah, tunggu vlog kita selanjutnya. Kita coba buat bujuk, niat kita baik kok insya Allah. Ya, sekian teman-teman. Makasih udah nonton.